Persib Bandung resmi menggaet gelandang serang anyar Terona Delpino pada bursa transfer kali ini untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2023-24. Direktur PT Persib Bandung, bermartabat PBBT Dita Jono menjelaskan, Terona merupakan pemain yang disarankan untuk didatangkan oleh pelatih kepala Luis Milla. Atas rekomendasi pelatih, kita mengontraknya dengan durasi 1 tahun dan ada opsi perpanjangan 1 tahun, kata Teddy, seperti termuat dalam laman klub. Pemain bernama lengkap Terona Gustavo Delpino Ramos tersebut menjadi pemain asing perdana yang didatangkan oleh Persib Bandung pada bursa transfer kali ini. Selain itu, ia juga menjadi pemain asal Spanyol kedua yang membela Persib Bandung setelah Juan Carlos Belencoso pada tahun 2016 silam. Sebelum bergabung dengan Maung Bandung, pemain berusia 32 tahun tersebut tercatat bermain untuk klub Thailand Nahon Ratchasima. Bersama Nahon Ratchasima musim lalu, Terona tercatat tampil sebanyak total 28 pertandingan di berbagai ajang dan mampu menyumbangkan 7 gol serta 4 assist dari total 2.149 menit bermain. Terona merupakan pemain jebolan akademi klub asal Spanyol Las Palmas dan berhasil promosi ke level senior pada kompetisi tahun 2010. Selama membela Las Palmas, Terona tercatat pernah dipinjamkan ke beberapa klub seperti Barakaldo CF, SD Huesca, dan Tenerife. Sebelum memutuskan untuk berkarir di sepak bola Asia, Terona tercatat pernah berlaga di Liga Yunani bersama PAS Lamia selama kurang lebih 2 musim.